Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikrul Syarif. Ilahi Anwar. Alhamdulillah alladhi ja'ala an-nahara ma'ashan lil-basar wa ja'ala al-layla rahatan lil-anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Edi Chandra, yang saya muliakan para Ustaz dan Ustazah serta hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa saling bersilaturahim dengan tamu kita, tamu agung kita, tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ustadz Edi Chandra mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat keluarga hingga kita sebagai umatnya. Kata Nabi, "Tuba liman ro'ani wa aman Nabi." Beruntung orang-orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Lalu dilanjutkan, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Ucapan yang terakhir diucapkan sebanyak 7 kali. Jadi sangat beruntung orang-orang yang belum pernah melihat aku tapi beriman terhadap apa yang aku bawa, Al-Quran dan hadis. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang mengamalkan, kita sedang belajar dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pada motivasi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal buat kalian yang perlu antum ketahui. Alhamdulillah mungkin anak kelas 1 yang tahun ini dan ustazah-ustazah yang baru tahun ini datang, bahwa Ustaz Edi Chandra ini sudah yang kedua kali, kedua kali beliau bisa hadir ke pesantren Pun Karimah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal motivasi buat antum sekalian. Ya, selepas hijrah dari Pun Karimah, kalian bisa melanjutkan cita-cita kalian dan menjadi orang-orang yang berhasil. Tapi keberhasilan itu tidak instan. Keberhasilan itu harus dipupuk, harus dibentuk dari sekarang. Ini kebetulan tadi saya dapat quote, Ustaz. Saya dapat quote dari biasa, suka searching. Saya bacakan quote-nya.